Ya, kembali di Nat 12, weekend ini menjadi waktu yang pas ya buat untuk tetap update ya, mendapatkan info-info terbaru. Apalagi buat penghobi gadget. Nah, apalagi nih buat orang seperti saya yang lagi mencari memang informasi mengenai smartphone kekinian. Ya. Pengen ya sih Tom, ini spesifikasinya yang kece. Terus kalau bisa modelnya juga yang unik, biar beda dari yang lain dong. Nah, ya pas banget, yang satu ini bisa menjadi pilihan. Apalagi produk keluaran merek ini udah terkenal handal ya. Dan kali ini diluncurkan seri yang bisa dilipat alias foldable. Meski peradaban terus bergerak, namun tren selalu berulang. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari dunia telepon seluler. Seperti saat ini, industri ponsel juga tengah kembali dikejutkan dengan kehadiran ponsel lipat atau foldable. Nah, apakah ini sekedar euforia atau lahirnya era baru? Yes, sekarang ini masyarakat tengah antusias menyambut peluncuran foldable smartphone. Kian populer setelah vendor smartphone global ternama Huawei luncurkan seri 5G foldable pertama di dunia, yakni Huawei Mate X di Barcelona, Spanyol 24 Februari lalu. Huawei juga selalu hadirkan teknologi inovatif yang tak terbayangkan sebelumnya. Huawei Mate X ini merupakan hasil riset sistem engsel yang disebut Falcon Wings. Untuk Falcon Wing ini, kita sudah 3 tahun mengembangkannya, sehingga sekarang ini menjadi handphone yang paling tipis, foldable yang paling tipis ya, dari segi desain, dan penggunanya sangat intuitif. Untuk bentangan layarnya bisa 8 inch terluas, ya, dan tanpa ada sedikit pun, apa namanya, semuanya full view, tidak ada notch sedikit pun. P30 series akan hadir sebentar lagi, dan akan memberikan banyak-banyak kejutan. 26 Maret ini secara global kita akan launching di Paris ya. Dan tanggal 11 April kita juga akan mengadakan launching di China. Dan saat itulah Indonesia juga akan kedatangan handphone tersebut segera. Kedatangan Huawei Mate X dan ponsel foldable lainnya di acara MWC di Barcelona kemarin menjadi awal dari era baru 2-in-1 tablet ponsel. Tentu aja perkembangannya ke depan bakal ditunggu banyak orang. Teknologi yang ada di Huawei Mate X ini tentu aja udah modern dan terkini. Ini jadi bukti smartphone foldable gak cuma euforia. Keunggulan lainnya, buat mengatasi masalah kekuatan baterai, Mate X punya kapasitas 4.500 mAh yang disupport teknologi Huawei Supercharge yang tercepat di dunia saat ini. Apalagi nih, dilengkapi dengan Leica triple kamera dan warnanya interstellar blue yang super cool. Dicoba sekarang nih, rasanya solid banget dipegang, cukup berat, cukup keras, cukup kelihatannya sangat kuat, dan daerah yang melipat itu bekerja gitu. Itu yang paling penting, dan rasanya punya layar yang bisa besar banget, tapi juga begitu dilipat tuh sangat masih bisa masuk kantong, itu nyaman banget sih. FYI juga nih, meski belum dipasarkan, smartphone keren ini udah terima banyak penghargaan bergengsi. Salah satunya dari GSMA, Best Connected Mobile Device of Mobile World Congress 2019 di ajang MWC Barcelona. Well, jadi nggak sabar kan? Dia Gita, Edwin Nurfikta, laporkan untuk NET.